Selamat siang teman-teman. Ini kita lagi ke pantai Denombo. Bentar, menyeberangi ini pembuatan jalan paving. Sambil lihat-lihat, pavingnya sudah jadi. Jalurnya dari arah Sawu yang itu ada pertigaan bisa masuk lewat sini, tapi ini masih ditutup karena nanti untuk masuk ke sini tentunya akan kita atur baiknya agar pariwisata di Pantai Kasab, kawasan wisata Pantai Kasab ini tertata dengan bagus. Sambil kita lihat-lihat, kita melihat orang mencari keranten, teman-teman. Kita lihat ke sini, itu lokasinya sangat di belakang sana, dan kita keranten ya sekaligus menyelam minum air. Kita melihat-lihat kegiatan masyarakat, ada yang berjalan di pelaku wisata, ada yang berjalan kehidupan sehari-hari, contoh mencari kerabat dan lain sebagainya, ada yang sebagai nelayan. Pokoknya istilahnya ubah, berkarya, dan makaryo. Langsung saja kita lihat caranya di situ. Kita lihat, wah tempatnya di sini, tapi harus hati-hati cara mencarinya karena ombaknya ombaknya sangat besar. Ombaknya sangat besar sekali, yang terpenting hati-hati ya. Ini salah satu karangan laut yang bisa digunakan untuk buat macam agar-agar dan bahan-bahan yang lainnya, teman-teman. Dan hal yang terpenting harus hati-hati karena ombaknya sangat besar. Ini bisa terjadi pada musim pasatan alias pas asat. Teman-teman, sibar ini digunakan untuk bahan membuat jeli. Ngeten iki napa kados anu kinjeng? Kayu kinjeng iki kilo per 8. Oh. Tapi nggih ndamel kinjeng kados kinjeng iki saged nggih. Cara mencarinya di sini. Wih. Itu tempat mencarinya, teman-teman. Kita sedang mencari kinjeng. Oke, teman-teman, ini namanya karang pasatan. Jadi, karang pasatan itu dilakukan ketika air itu sedang surut. Jadi, warga pada tanggal pada bulan tertentu, pada bulan tertentu, yaitu ini kan surut itu karena gravitasi bulan itu. Jadi pas pada tanggal tertentu, misalkan lebih tanggal 15, pada waktu memang gravitasi bulan, masyarakat itu mencari makanan yang namanya karang pasatan. Ada berbagai macam makanan, teman-teman.
langsung cek lokasi saja. Oke. Okay?